karena Jalan Braga ini penuh sekali dengan sejarah ya. Nah ini seniman-seniman pada berkumpul di sini, guys. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Pak Dirja. Kali ini saya akan buat konten buat motovlog ya. Dan saya akan pakai peralatan kameranya. Saya pakai ini, Brica Vivro 5 ya. Saya pakai ini. Kecil ya tapi guys, tapi nanti lihat hasilnya seperti apa. Lihat aja nanti. Terus saya juga pakai perangkat ini karena nanti digunakan di motor biar kalau misalkan kita pegang begini kan berarti harus berdua. Dan memang saya rencana berangkat berdua, tapi ada getaran ya kalau kita pakai dipegang pakai itu apa tongsis atau sejenis yang lain itu akan ada getaran lebih kencang. Tapi kalau pakai ini kita coba nanti getarannya berkurang atau sama aja. Nah jadi seperti ini ya. Taruh di sini guys. Nah, jadi nggak perlu repot ya kita harus megang-megangin apa kamera ya pakai tongsis nggak perlu. Jadi nanti kita posisikan mau seperti segimana arah ini. Nah, jadi ini di sini. Nah terus bisa aja kita tersembunyi. Kameranya, jadi kita tutupin pakai jaket ya. Buka aja sedikit, bisa aja seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan nanti ada wanita-wanita cantik ya, kita shoot ya. Nah ini tutupin aja guys, ini biar kelihatan. Oke, ikutin terus ya guys ya. Dan nanti hasilnya seperti apa, apakah pakai kamera ini cukup layak untuk kita buat konten itu. Nah, siang ini mau jalan ke Bandung, kebetulan saya sebagai responden dari salah satu produk rokok yang cukup terkenal di Indonesia ya. Oke, check it out, ikutin terus guys. Braga ini salah satu objek wisata ya. Jadi kalau weekend itu Sabtu Minggu ini penuh guys, terutama para pengunjung di luar kota Bandung. Karena Jalan Braga ini penuh sekali dengan sejarah ya. Nah ini seniman-seniman pada berkumpul di sini guys, banyak lukisan-lukisan. Jadi kalau sore itu seniman-seniman lukis, para musisi banyak bersantai ya, healing di daerah di jalur Braga ini. Jalur ini dulu saya sering melalui guys. Jadi waktu itu saya tinggal sekolah di MT 6 Bandung ya.
sih ya, tempat. Jadi ini salah satu tempat yang sering saya laluin. Jadi kalau buat saya ini napak tilas. Dan tempat yang saya tuju sekarang ini katanya di belakang Bandung Indah Plaza ya, BIP. Emang Bandung gak ada matinya guys. Setiap sudut kota ya, mau di kotanya, mau di kabupatennya, selalu menjadi tempat untuk bersantai ya, tempat healing. Jadi objek wisatanya sangat banyak sekali, apalagi taman-taman ya. Buat kita bersantai ria itu, Bandung itu dasar guys. Ya, terima kasih kakak. Belah kiri ya kakak ya. Kakak baik banget. Masih petunjuk jalan. Arya Duta. Ini berarti. Ya. Oh ini Arya Duta. Ya, mau ke Arya Duta. Lantai 3 sebelah mana, Pak? Parkiran bawah ya. Makasih, Pak. Waduh, ke bawah ini. Bentar. Ya, Pak ya?
Oke, kita sudah menuju, sudah berada di ruang parkir, guys. Oke dulu.